Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Nusantara dimanapun Anda berada, subscriber Maman Adaji Channel. Terima kasih kalian masih menyaksikan Maman Adaji Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Kali ini admin akan memberikan tutorial kembali soal pemupukan cabai rawit, yang mana kali ini akan admin share soal pemupukan dalam aplikasi Kocor. Oke, saksikan terus tutorialnya. Dalam aplikasi Kocor ini admin menggunakan ganda silde dan pupuk-pupuk tunggal seperti ZA. Dan ini KCL. Admin pakai untuk pupuk kocor. Dan yang penting adalah ini. Ini adalah pupuk mutiara 16-16-16. Dan ini SP36. Semua ini akan admin formulasikan ganda silde 1/4 sendok, ZA 2 sendok, antrakol masih admin gunakan 1/4 sendok, dan NPK 2 sendok, serta SP36 dan KCL masing-masing 1 sendok untuk 10 liter air. Antrakol ini untuk mencegah fungi ya, fungisida berfungsi untuk mencegah jamur, juga antraknosa ya. Jadi di sini admin menggunakan pupuk yang mana nitrogen admin perbesar dengan menambah ZA. Selain dalam NPK ini kan juga sudah 16% dan ditambah ZA untuk memperbesar kadar nitrogen pada tanaman masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Nah, nanti kita akan formulasikan bersama dicampur air ya. Ember ini berkapasitas 10 liter air. Diaduk hingga rata ya, sampai larut, sampai benar-benar larut ke seluruh formulasi dari campuran pupuk ini. Setelah pupuk larut, kita campur air sampai ember benar-benar penuh, mencapai 10 liter. Namun takaran untuk pengocoran, admin hanya menggunakan alat sederhana saja. Dan ini setara dengan 100 ml air atau setengah gelas aqua. Setelah penuh, kita aduk kembali agar formulasi benar-benar menyatu. Ini alatnya admin hanya menggunakan ini setara dengan setengah gelas aqua ya.
Untuk pengaplikasian, lakukan 5 hari sekali ya. Jika Anda menggunakan pupuk spray juga, di rolling ya. 5 hari kocor, kemudian 5 hari spray, dan 5 hari lagi kocor lagi, 5 hari spray lagi, begitu seterusnya ya sampai berbuah. Namun apabila nanti sudah masa generatif atau masa berkembang dan berbuah, diganti formulasinya ya. Insya Allah nanti admin akan share ke kalian semua juga untuk pengaplikasian kocor formulasi untuk masa generatif. Ya seperti ini saja ya pengaplikasiannya. Usahakan jangan terlalu dekat dengan batang. Kita kocorkan. Dan alhamdulillah ya, ini cabai admin 5 hari setelah dipupuk spray seperti ini hasilnya. Kemarin menggunakan pupuk Gandasil D ya. Sekarang juga masih kita campurkan Gandasil D di aplikasi kocor ini. Sebaiknya aplikasi kocor pun tidak di siang hari ya. Maksudnya saat terik matahari ya. Sebaiknya pagi hari dan sore hari agar pupuk tidak langsung menguap, terserap oleh sinar matahari. Ya seperti ini ya pengaplikasiannya. Oke, di dalam video ini juga admin share ke kalian semua dimana hasil dari pengocoran ini. Admin sudah ambil videonya tadi sore ya. Bisa kalian saksikan sendiri nanti hasilnya setelah 5 hari dikocor menggunakan formulasi yang admin perlihatkan tadi. Alhamdulillah ya, ini video terbaru yang admin dokumentasikan setelah pemupukan kocor kemarin. Ini sudah berlangsung 5 hari setelah dikocor. Alhamdulillah hasilnya cukup baik. Para sahabat tani sendiri yang menilai seperti apa kondisi tanaman admin setelah dikocor 5 hari kemarin. Seperti inilah hasilnya ya. Ini yang sudah admin siangi ya, sudah admin koret. Alhamdulillah sudah ada penampakan ya. Di video dari jauh juga sudah terlihat. Pucuknya juga hijaunya hijau muda ya. Alhamdulillah. Dan ini akan admin aplikasi spray setelah 5 hari dari kemarin. Insya Allah besok akan admin spray dengan menggunakan Gandasil D ya, dan dimix dengan pestisida
agar tidak bolong-bolong seperti ini ya. Ya, bisa disaksikan ya, seperti ini hasil dari pengaplikasian setelah 5 hari dikocor. Ini kebetulan admin juga mengkocor yang sudah masa generatif atau berbunga dan berbuah. Alhamdulillah ya, seperti ini hasilnya. Ini sudah di aplikasi kocor sebanyak 2 kali dan aplikasi spray juga 2 kali ya. Alhamdulillah bunganya sudah bertambah dan pucuknya juga ada beberapa pucuk baru atau tunas baru yang mulai tumbuh di tanaman masa generatif. Ini hasil dari kolaborasi antara pupuk kocor dan spray. Seperti ini hasilnya ya, ini cabai rawit asli ya. Cabai rawit lokal. Kebetulan kebun ini berada di Lampung ya. Ya, bisa saudara semua saksikan sendiri seperti ini hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.